Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita berada di Galeri Ulama Nusantara bertempat di Taman Kota Kenari, Kulim, di Institut Ibnu Sina. Jadi insyaallah kita naik ke atas, kita akan tengok galeri-galeri ulama-ulama yang tersohor di Nusantara kita ni. Jadi inilah galeri yang menghimpunkan para-para ulama. Okey, ni galeri ulama Nusantara. Okey, galeri ulama Nusantara dirasmikan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki bawa ni pada 1 Rabiul Awal 17 Oktober baru saja. Okey, inilah info-info ulama-ulama Nusantara, antaranya Tuan Guru Haji Yaakob Legor 1893-1971. Jadi daripada sini kita dapat tahu latar belakang almarhum dan pendidikan. Dan di sini kita boleh tahu kita wajib, tempat ni salah satu tempat wajib untuk ahli keluarga, anak-anak kita untuk mengetahui kan, para-para ulama semua daripada dahulu sampai sekarang. Ni ulama-ulama Nusantara yang berada di Malaysia, Singapura, Filipina, Patani, lagi mana Abang Man? Sulawesi, Aceh. Masya Allah, rupa-rupanya kerdilnya kita ni, masih ramai kita tak mengenali para ulama-ulama kita ni. Ni antaranya Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Keledang 1916-1996. Masya Allah. Dan inilah tengok macam mana guru-guru beliau ya, Tuan Guru antara pengasas Parti Islam Jawangan Kampung Bukit Keledang. Pernah bertanding mewakili PAS di Parlimen Temeluh suatu ketika dulu. Masya Allah. Hei, hebatnya para-para alim ulama yang berjuang mempertahankan agama Islam kita di muka bumi di Nusantara ni khasnya. Masya Allah. Jadi Pak Su syorkan, mailah bawa anak-anak kita mengenali alim ulama ni Nusantara ni. Memanglah tak rugi, memang sangat-sangat wajiblah mai tempat ni di Ibnu Sina, Taman Kota Kenari, Kulim. Masya Allah. Ini antara galeri di Nusantara ya. Ya, ni ni Tuan Guru Haji Yahya Junid memang cukup terkenal di Kedah. Di Kedah. Ini antaranya antara jawatan yang pernah disandang. Antaranya Ketua Dewan Ulama PAS Kedah. Banyaklah ni kalau kita baca 1-9. Masya Allah. Ini adalah pejuang-pejuang cukup hebat ni, insya Allah. Ni Tuan Guru Haji Omar Zuhdi yang terkenal di Baling. Tarik panjang, masya Allah. Ramai-ramai lagi. Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Saleh. Allah Akbar. Baru meninggal kita. Tuan Guru Hussein. Memang semua ni kita, anak-anak kita memang kena mengenali mereka ni. Kena mengenali mereka ni. Banyak. Jadi kalau kita nak ambil semua ni memang tak mampulah hari ni. Jadi kita kena bawa anak bini kita, saudara mara kita, short mai tempat ni. Baru dibuka saja, baru dibuka. Boleh berurusan dengan model Ustaz Nazim. Ustaz Nazim, insya-Allah. Masya-Allah. Ramai-ramai. Memang ramai. Ya, inilah model Ustaz Nazim yang menjadi tulang belakang kepada Galeri Ulama Nusantara. Jadi insya-Allah kita minta model Ustaz Nazim untuk menceritakan sikit kan, macam mana perancangan ataupun cetusan ilham yang Allah Taala cetuskan ni
dapat menubuhkan galeri ini memang Masya Allah cukup hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat wujudkan galeri ulama Nusantara ni yang mana ulama-ulama Melayu kita ni yang begitu hebat dan mereka kebanyakan semuanya awliya Allah Ta'ala. Terima kasih Allah Ta'ala. Jadi kita nak bagi kesedaran pada umat di Malaysia terutamanya dan di Nusantara ini bahawa orang yang begitu banyak berkorban untuk agama dan bangsa kita yang perlu kita raikan mereka, hormati mereka, kenal jasa mereka, hadiahkan fadhil untuk mereka. Inilah yang ada depan mata kita yang mendidik anak bangsa kita menjadi orang yang begitu hebat di mata dunia. Inilah bakal-bakal semua ulama-ulama yang ada di tempat yang kita sediakan ini. InsyaAllah kita telah himpunkan bersama dengan seorang pemuda Tengku Yusof, telah himpunkan lebih kurang 850 orang ulama-ulama sejak pada zaman dahulu sehingga yang wujud sekarang ini. Dan tempat kita cuba penuhkan 850 koleksi ulama, nama, peribadi, perjuangan, pengajian dan latar belakang mereka semua. Cuma sekarang ni, masalah sekarang ni kita dengan kekangan keuangan untuk kita nak buat yang terbaik. Setiap poster ulama ini yang lengkap dengan biodata semuanya, lebih kurang kita memerlukan untuk pengorbanan kita RM50 saja. Kalau siapa-siapa yang boleh untuk infakkan satu ulama untuk dia wakafkan atau infakkan RM50 untuk siapkan dengan frame, dengan sekali dengan poster, banner, stiker untuk satu koleksi ulama RM50. InsyaAllah kita memerlukan 750 lagi set koleksi ulama-ulama untuk kita lengkapkan di galeri kita yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh hadir bila-bila masa. Terpercuma, tempat ini tidak ada bayaran. Tuan-tuan datang dengan keluarga dan sebagainya, insyaAllah boleh ziarah. Dan kita sediakan buku untuk hadiah kepada tuan-tuan tamu yang datang. Buku yang ditulis oleh Tengku Yusof berkenaan ulama Kedah, ulama Kelantan dan ulama yang ada di negara kita. InsyaAllah tuan-tuan dialulakan untuk hadir, datang ziarah, mengambil banyak maklumat dan juga untuk tanamkan rasa cinta pada alim ulama. Ulama lah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak meninggalkan harta, dinar, wang. Nabi meninggalkan ilmu dan ilmu ini diwarisi oleh para ulama. Al-ulama warthal al-anbiya, ulama pewaris Nabi. Cinta ulama bermakna kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan-tuan, siapa yang nak infak untuk satu frame, satu frame hanya 50 ya. Jadi lepas ni boleh berhubung dengan mudir Ustaz Nazim. Insya-Allah nombor akaun Ustaz. Nombor telefon sekali Ustaz. Insya-Allah. Nombor telefon 013-399-1880. Okey, insyaAllah. Nombor telefon lah. Ya, nombor telefon nanti banyak tertulis di bawah. Ya, baik. InsyaAllah. Lepas ini kita akan warak. Minta sahabat-sahabat semua yang tengok video ni, insyaAllah tolong war-warkan ke seluruh jemaah-jemaah kita di seluruh Malaysia dan juga di mana-mana yang mengenali yang berjuang, yang nama infokkan untuk galeri Nusantara ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.